sahabat Islam TV. Kalau bicarakan, insya Allah ketemu sama saya lagi ya, Mbak Riza. Bagaimana sih menggali potensi para entrepreneur khususnya yang ada di Jawa Barat. Nah, kali ini, saya membawa sebuah makanan yang paling unik. Saya susah nyebutinnya, sekali salah. Tapi barusan saya sudah latihan namanya Ali Agrem. Betul kata ya? Ali Agrem. Tapi kalau kata Pak Edi barusan cucur. Nah, kalau saya salah mohon maaf ya. Nah, sahabat-sahabat, kali ini saya kedatangan tamu masih mama. Masih Teh Latifah ya. Beliau bagi saya sangat amazing dan story beliau. Beliau melanjutkan usaha yang dijalankan potensi orang tua beliau, yaitu membuat kuliner yang namanya Ali Agrem. Betul ya Teh ya? Kuliner Ali Agrem ya. Tapi kalau enaknya saya yang pegang deh, karena kelihatannya menggiurkan ya. Menggiurkan. Kuliner Ali Agrem ini ya. Kuliner khas Bandung banget, yang orang Cina. Oke. Ini teh, teteh kalau boleh dibilang, ini sih tahun berapa ini mulai bisnis? Ini dari tahun 98. Wow, sampai siapa? Sampai sekarang 2019. 2008? Artinya udah 11 tahun ya, luar biasa. Tapi kalau saya pernah dapat ini ketika 98. 21 tahun. Wow. Kalau sama saya nyama dari 2015. Oke, okay. Itu saya bilang tadi kan ini kelanjutan daripada orang tua. Nah, Teh kalau bicara Ali Agrem, kenapa sih Teh memilih bisnis ini? Karena rasanya beda dari yang lain. Mm-hmm. Yang kalau orang lain sekali coba itu pengen berkali-kali makan. Okay. Yang anak-anak juga sampai anak-anak juga suka. Masih jadi dites ya rasanya ya. Iya. Kalau ini kan keras ada di luar untuk di dalam. Edan bahasa anak ini. Dan sama-sama ketika orang saat ini anak muda lari ke makanan Eropa ya makanan luar. Tapi telah tiba malah ngambil makanan tradisional ya gitu ya. Apakah ada sebuah ya cita-cita bahwa ingin melestarikan makanan kuliner jadul gitu yang Bandung banget. Oke. Okay. Yang rasanya tuh benar-benar original. Okay. yang beda lah pokoknya. Teteh bisa nggak sih dianggap ini disebut sebagai makanan jadul? Bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Karena kan kebetulan teman saya juga lagi ngembangin kuliner makanan jadul di situ dijual makanan Jawa Barat lah ya yang lama gitu. Dan kalau saya lihat sih ini termasuk makanan jadul ya. Teh kalau bicara ini kan orang suka takutnya gula. Kan gula tuh ya gula pemanis. Kalau ini gimana tuh? Ini gulanya gula asli tanpa pemanis buatan. Okay. Digorengnya juga dengan minyak goreng kemasan. Oke. Okay. Jadi insyaallah bukan minyak apa tuh? Bukan minyak yang kita buka. Insyaallah terjamin. Ya, artinya di sini sahabat-sahabat Ali Agrem. Ini ada tulisannya Ali Agrem ya. Jadi saya enggak salah lagi. Ali Agrem. Ibu mama ya gitu. Ibu, mama. Jadi kelihatannya ibunya ibu beliau, mama buat beliau gitu. Iya, gitu. Namanya ibu mama ya gitu. Nah, sahabat-sahabat ini bagi saya menarik karena di tengah tadi saya bilang makanan modern, tapi Teh Latifah masih ingin mengembangkan makanan tradisional Ali Agrem ini. Nah, kalau sahabat-sahabat ingin melihat nih Teh, ada sosial media atau apa nih Teh? Bisa follow IG saya, Kuliner Bandung. Lagi boleh sahabat-sahabat siapa sedikit pengen tahu ini kuliner Bandung ini. Jadi sahabat-sahabat kalau pengen lihat Ali Agremnya makan dari pedagang bisa follow Instagramnya. Ada banyak repeat order. Alhamdulillah ini bisa via online belinya. Ya. Bisa ada sudah ada di GrabFood. Oh, nice. Kalau ini tetap produksinya di mana nih? Mana daerah mana? Jalan Jalur Sumatera. Oh, Cicong, Kabupaten Sari. Ya. Nah, sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat ini bisa kontak dari mana? Cuman, tentu orang pengen tahu kira-kira berapa sih satu cup ini? 20 ribu isi 20.
satu piece rata-rata 1.000 ya. Teh, apa sih impian teh ke depan dengan Ali Akram? Impian saya biar Ali Akram ini bumi, khas ibu mamahnya, resep ibu mamahnya yang bumi. Yep. Bisa diterima oleh banyak orang. Baik sahabat-sahabat, saya lihat habis ini saya pengen langsung cicip nih Ali Akramnya. Buatan Teh Masita, saya ngeliat menggiurkan tadi dari gulanya, gula asli ya, gula asli bukan pemanis makan ya, kemudian ini juga minyaknya gulanya juga bukan minyak curah tapi yang teh ya, untuk masaknya ya. Saya lihat, saya berharap bisa jadi berkembang sekali ya Teh Latifa atas kenalannya di program Rai. Semoga istilahnya terus bisa memudahkan makanan tradisional. Nah, sama sahabat Serius TV, itulah maksud saya dengan Teh Latifa mau produk yang menarik. Pasti banyak inspirasi, yaitu bagaimana dia mengembangkan makanan tradisional dan di sini juga bisa menikmati ini dengan 20.000 sama-sama bisa menikmati akhir-akhir yang sehat. Itu saja. Karena demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.